Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mengerjakan program laptop ya. Kita akan flash menggunakan flash disk eksternal ya. Kita akan install ulang programnya. Kita tancapkan dulu di port USB bagian kiri. Oke, kita nyalakan laptopnya. Oke, nyala sambil tekan F2. Nah, ini F2 masuk ke BIOS ya. Kita now, kita geser menggunakan ini, masuk ke boot ya. Ini kita masuk ke boot atau booting, kita geser ke bawah. Di sini ada boot option nomor 1, kita ganti atau kita enter, ganti menggunakan USB SanDisk ya. USB case atau USB ini yang atas saja. USB case SanDisk, oke, kita enter. Kita cari lagi USB case drive prioritas. Kita cari. Oke, sudah SanDisk. Kita escape. Kita kembali menggunakan escape. Kita coba UEFI USB key. Oke, SanDisk. Kita escape. Lalu kita exit menggunakan F4 ya. Save dan exit. Oke, kita pencet F4. Terus kita yes, enter. Kita tunggu apakah ini akan meloading dari flash disk atau tidak. Kita tunggu, kita biarkan saja. Oke, kita ya. Harusnya tadi pas booting kita enter ya. Oke, kita ulangi lagi, escape. Tab. Oke, kita ulangi lagi, kita restart. Kita nyalakan kembali. Setelah muncul di sini, ada tulisan CD, kita enter. Nah, ini udah, ini kita enter ya. Nah, ini akan loading. Jadi tadi ada perintah, apakah ini mau menginstal lewat USB, kita enter. Oke, kita tunggu selanjutnya. Oke, akan saya install Windows 7. bit. Karena ini LCD sudah bergaris, tapi masih bisa dipakai, nggak apa-apa lah. Kita pakai saja dulu. Oke, sudah muncul. Kita pilih Indonesia. Tidak ada. Nah, ini ada nih. Kita enter, next.
kita akan menggunakan Windows 7 Professional 86. Oke, kita next. Ini kita accept, kita setuju, dan kita naik lagi ya. Kita menggunakan custom install Windows only advanced. Oke, kita pilih tadi partisi nomor 2 ya, karena tadi yang C adalah nomor 2, yaitu 48 GB. Kita format dulu. Oke, kita format. Jangan sampai salah ya, nyampe di sini ya. Nah, ini. Jangan sampai salah memilih. Kita tadi yang C karena 48 GB ya ini. Jangan yang di atas, jangan yang di bawah. Setelah di format begini, lalu kita next. Kita next. Oke. Kita tunggu sampai 100% nyampe sini. Setelah ada tulisan restart, kita cabut ntar ya. Bebek apa ya? Oh iya. Ini bebeknya jenguk apa, Mas? Mana? Mama takut bebek.
Oke, kita cabut live streamingnya. flash disknya. Oke ya, kita sudah cabut karena merestart. Oke, kita enter.
Oke, sudah masuk dan muncul ke menu ya. Dan di sini sudah berhasil instalannya. Windows 7. Kita masuk Explorer. Nah, ini free-nya sudah banyak. Ini yang C. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka di video-video ini, jangan lupa like and subscribe ya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.